Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat tentunya. Anak-anak sudah mandi dan sarapan pagi. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7. Setelah kemarin anak-anak mengikuti UTS, ya, hari ini kita belajar tema yang baru, yaitu tema 7. Ya, judulnya adalah benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Hari ini kita akan belajar subtema 1, ya, tentang benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Baik, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa, supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat, anak-anak bisa mengerti, dan anak-anak bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita siapkan diri untuk berdoa. Ya, doa pertama kita tujukan untuk Nabi Muhammad SAW, yang kedua untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga untuk pendiri Yayasan Lembaga Islam Kebun Sari Malang, selanjutnya untuk guru-guru, untuk orang tua kalian, dan untuk kalian semuanya. Yuk kita berdoa. Jika berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal sekitarku. Kali ini kita akan belajar subtema yang ke-1. Judulnya adalah benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Anak-anak boleh dibuka bukunya halaman 1 ya, atau diperhatikan dulu slide yang guru tampilkan ini. Coba perhatikan, di situ ada gambar apa? Pintar. Ada gambar rumah dan lingkungannya. Ya. Di situ ada bacaan, coba didengarkan. Rumahku di kampung. Rumahku sangat sederhana. Udaranya sejuk, halamannya luas. Banyak tanaman dan hewan peliharaan. Itu semua nikmat yang kuasa. Kita wajib bersyukur kepadanya. Ya, kita perhatikan lagi ya gambarnya. Di situ ada gambar apa ya? Pintar, ada gambar rumah. Kemudian apalagi? Pohon, ya. Kemudian ada juga apa itu? Ada ayam, ada kucing, ya. Semua tumbuhan, kemudian hewan itu adalah makhluk hidup. Contoh dari makhluk hidup, tumbuhan, hewan
itu contoh dari makhluk hidup. Sedangkan rumah itu adalah contoh makhluk tak hidup. Ngerti ya? Kita bahas lebih lanjut. Sekarang ayo mengamati. Nah, di sini Bu Guru punya gambar manusia. Di sini mulai dari anak itu bayi, baru keluar dari perut ibunya, kemudian belajar berjalan, kemudian dia mulai bisa berbicara, tumbuh lagi, menjadi anak TK, anak SD, anak SMP, SMA ini kemudian menjadi dewasa. Ya, kemudian menjadi tua. Jadi ini adalah proses dari pertumbuhan manusia. Nah, lihat gambar di atas. Gambar di atas adalah gambar manusia yang tumbuh menjadi besar, dewasa, dan menjadi tua. Jadi bisa disimpulkan makhluk hidup, di sini Guru contohkan manusia ini bisa tumbuh menjadi besar. Ya. Jadi ciri yang pertama makhluk hidup itu bisa tumbuh menjadi besar. Seperti juga tanaman. Ya, kita mulai misalnya menanamnya mulai bibit. Ya, kemudian kita siram, tumbuh menjadi kecambang, tumbuh lagi keluar daunnya, semakin besar, kemudian mengeluarkan bunga dan menjadi bunga itu menjadi buah. Itu namanya tumbuh. Ya. Nah, di sini perhatikan lagi, Bu Guru punya gambar yang lain. Siapa yang bisa menyebutkan ada tanaman apa saja yang ada di gambar yang Bu Guru tampilkan? Pintar, di situ ada pohon pisang. Ya, pohon pisang. Bu Guru bacakan di sini. Tanaman yang ditanam di kebun salah satunya adalah pisang. Amati gambar di samping. Setelah kalian mengamati gambar di samping, apa yang bisa kalian ceritakan? Ya. Gambar ini menceritakan bahwa benda hidup dapat berkembang biak. Apa maksudnya berkembang biak itu menjadi banyak? Nah, di sini contohnya adalah pohon pisang tadi ya. Pohon pisang ini coba perhatikan. Di sini ada yang sudah besar, berbuah pisang. Kemudian ada yang kecil-kecil ini. Nah, ini namanya berkembang biak. Ya. Punya anak-anak. Demikian juga dengan contohnya di sini ada juga apa ini? Ayam. Ya, ayam ini mempunyai anak yang kecil-kecil. Ini juga ayam ini berkembang biak. Dengan cara apa kalau ayam? Pintar, bertelur ya. Telurnya diengrami, kemudian keluar menjadi anak ayam. Jadi yang kedua, ciri dari tumbuhan hidup adalah berkembang biak menjadi banyak, artinya ya. Ngerti ya? Jadi manusia tadi juga seperti itu, ya kan? Dari kecil kemudian menjadi anak-anak, tumbuh menjadi dewasa, kemudian menikah, setelah menikah mempunyai anak. Lah itu namanya juga mempunyai keturunan, ya. Itu namanya juga berkembang biak. Kemudian di sini ada kesimpulan, berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya.
Tujuan dari berkembang biak agar benda hidup itu terjaga kelestariannya. Lanjut. Sekarang perhatikan, di sini ada 3 gambar. Gambar apa saja? Rumah, sekolah, dan pensil. Ya. Rumah, sekolah, dan pensil ini adalah contoh dari apa? Makhluk tak hidup. Kebalikannya tadi ya. Makhluk hidup sekarang adalah yang digambarkan guru makhluk tak hidup. Rumah, gedung sekolah, dan pensil bukan benda hidup. Benda, atau disebut dengan benda tak hidup. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Ya, pensil, misalnya Bu Guru kasih contoh yang ada di sekitar Bu Guru ini buku. Buku ini juga merupakan contoh dari benda tak hidup. Ya. Kembali lagi ke slide Bu Guru. Rumah, gedung, sekolah, dan pensil memiliki ukuran dan berat yang tetap karena tidak tumbuh, lain dengan makhluk hidup tadi kan. Kalau makhluk hidup tadi bisa tumbuh menjadi besar, dewasa, tua. Misalnya kalau manusia ya, kalau pohon mulai dari yang dikatakan bukur tadi sampai dia berbuah, ya itu namanya tumbuh. Tapi kalau makhluk tak hidup ini tidak bisa tumbuh. Kapanpun dia, kalau kita membuatnya dalam ukuran seperti itu, sampai kapanpun ya seperti itu ukurannya. Seperti buku ini, sampai kapanpun tetap seperti ini. Ya, karena dia tidak bisa tumbuh. Ya, karena dia benda mati. Ngerti nak ya? Lanjut. Sekarang ayo berlatih. Yang tadi dikatakan oleh Bu Guru, masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Bu Guru punya apa ini? Gambar? Iya, ayam yang mengerami telurnya. Yang kedua, gambar apa ini? Kelinci, ya. Ayam berkembang biak dengan cara apa tadi tuh? Pintar bertelur. Kelinci bergerak dengan cara apa? Berjalan. Ya, makhluk hidup itu bisa bergerak. Cirinya dari berkembang biak, kemudian dia bisa bergerak. Kalau kucing, ya, kucing memerlukan titik-titik untuk bertahan hidup. Kira-kira apa jawabannya? Pintar, memerlukan makan. Jadi dapat disimpulkan, jika dikatakan makhluk hidup, yang pertama dia bisa tumbuh, berkembang biak, bisa bergerak, memerlukan makan. Ini adalah contoh-contoh dari makhluk hidup. Ulangi lagi, ciri makhluk hidup, pintar, bisa bergerak, dia bisa bergerak, kemudian tumbuh, berkembang biak, kemudian memerlukan makan. Contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Bisa dimengerti ya? Lanjut. Sekarang ayo mengamati lagi. Dari yang kita bicarakan tadi, ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Di sini Bu Guru menampilkan gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Ya. Sini gambar di samping adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Pada perisai di dada burung Garuda tersebut terdapat lambang-lambang sila Pancasila. Sila pertama berlambangkan bintang, masih ingat ya? Sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas.
pas. Materi kita hari ini tentang sila yang keempat, yaitu yang lambangnya adalah kepala banteng. Apa bunyi silanya? Siapa yang ingat? Bunyi silanya bagaimana? Ibu kalian juga ada. Coba dibuka halaman. Bentar ya. Materinya. Ini halaman 36. Ya, halaman 36. Ini adalah lambang dari sila yang keempat, yaitu kepala banteng. Ya. Dikatakan bubur tadi, di sini di burung Garuda, Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, di dadanya ada gambar. Yang pertama adalah bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas. Dari gambar yang ada di dada burung Garuda ini juga ada benda hidup dan tak hidup. Kira-kira yang mana yang hidup? Ya, kepala banteng, kemudian pohon beringin, contoh benda hidup, kemudian padi dan kapas. Ya. Sekarang tahukah kalian bagaimana bunyi sila keempat itu? Siapa yang ingat? Pinter. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng yang memiliki makna musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi, sila keempat ini mempunyai makna musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi, kalau kita mempunyai masalah, kita harus bermusyawarah. Ya, bagaimana enaknya kita musyawarahkan bersama-sama? Merupakan contoh dari pengamalan sila yang keempat. Sekarang ayo membaca. Di sini guru ada tiga gambar, ada Tino dan dua temannya. Tino dan teman-temannya suka makan buah. Siapa yang suka makan buah? Semua suka makan buah ya, supaya tubuh kita sehat. Tino menyukai buah pisang. Nah, sesuai dengan gambar, sedangkan Maya menyukai buah jeruk. Isti menyukai buah apel. Mari menghitung buah yang dimiliki oleh Tino, Maya, dan Isti. Di sini Bu Guru hanya menampilkan makanan kesukaan Tino ya, yaitu buah pisang. Coba kita hitung berapa banyaknya buah pisang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Ternyata banyak buah pisang Tino ada 15 buah. 15 itu terdiri dari angka 1 dan 5. Ya. Nulisnya angka 15, 1 dan 5. Masih ingat kalian pelajaran yang diterangkan oleh Bu Sul kemarin, yaitu tentang puluhan dan satuan? Hari ini kita akan bahas lebih lanjut. Ya, setelah kita tahu bagaimana cara menulis bilangan tersebut. Di sini ayo berlatih. Yang pertama, Bu Guru punya bilangan berapa ini? Bacanya pinter, 28. Ditulis
28. Gak boleh 28. Gak boleh ya. Harus 8. 28. Yang kedua siapa yang bisa? Pintar. 35. Latihan selanjutnya 60. Kira-kira angkanya berapa dan berapa? 60. Pintar. 6 dan 0. Ya. 44. Angkanya berapa? 44. Ya, sudah pintar semuanya ya. Nah, lanjut. Sekarang kerjakan soal berikut. Lengkapilah nama bilangan dan nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan. Kita mengingat lagi pelajaran yang Bu Guru yang Bu Sul sampaikan kemarin, yaitu tentang nilai tempat. Coba perhatikan. Ya, nomor 1. 25. Bentuk panjangnya berapa? Masih ingat? 20 ditambah 5. Pintar. 2 menempati puluhan, sedangkan 5 menempati satuan. Nomor 2, 31. Bentuk panjangnya? Pintar. 30 ditambah 1. 3 menempati puluhan, 1 menempati satuan. Yang nomor 5 ya, langsung nomor 5, 15. Bentuk panjangnya 10 ditambah 5. 1 menempati puluhan, sedangkan 5 menempati tempat nilai satuan. Karena sudah pintar semua tadi, belajar tentang makhluk hidup dan tak hidup, kemudian belajar mengingat lagi nilai tempat puluhan dan satuan. Ya, sini Bu Guru punya lagu menanam jagung. Ya, lagu menanam jagung ini ciptaan dari Ibu Sud. Sudah bisa Nana? Yuk kita nyanyikan bersama ya. Nana di rumah, Bu Guru di sini. Yuk, 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanaman tanah yang longgar, jagungku tanam. Ya, itu adalah contoh dari lagu menanam jagung. Jadi lagu menanam jagung diciptakan oleh siapa Nak? Pintar, Ibu Sud. Nanti kalau ada soal yang menanyakan menanam jagung karangan siapa atau ciptaan siapa, jawabnya adalah Ibu Sud. Ya. Ternyata pembelajaran kita sampai di sini ya, Bu Guru. Ambil ringkasannya, yang pertama hari ini kita tadi sudah belajar tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup tadi apa? Pintar. Memerlukan makanan, kemudian bergerak, berkembang biak, tumbuh menjadi besar. Kalau makhluk tak hidup, dia tetap, keadaannya tetap seperti itu ya. Misalnya contoh dari makhluk tak hidup tadi apa? Ada gedung, sekolah, rumah, pensil, dan tentunya banyak sekali. Kemudian kita juga sudah belajar tentang nilai puluhan dan satuan, dan belajar lagu menanam jagung. Nanti di rumah boleh dinyanyikan ya Nak ya. Sebagai tugasnya nanti anak-anak dikerjakan di buku tema 7 halaman 6 dan 7. Di sini kalian diminta untuk menentukan contoh makhluk hidup dan tak hidup. Kemudian mencari gambar di majalah, punya majalah kan ya? Nah, waktu TK dulu banyak LKS-nya berbentuk majalah ya. Di situ kalian gunting mana yang termasuk hewan, mana yang termasuk tumbuhan, kalian tempel di buku halaman 7.
Setelah dikerjakan halaman 6 dan 7, difoto, kemudian dikirim melalui link yang sudah disediakan. Ya, nanti Bu Guru tunggu hasilnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini hasilnya memuaskan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ya, sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih. Tetap pesan Bu Guru, jaga kesehatan. Jika anak-anak keluar, jangan lupa memakai masker ya. Tidak boleh berkerumun. Kemudian harus menahan diri untuk bepergian kalau tidak perlu ya. Sampai sekian pelajaran kita. Bu Guru akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.